Pandemi COVID-19 mengubah tatanan kehidupan manusia. Selain aktivitas dibatasi, perilaku dalam keseharian juga harus berubah, pemirsa. Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan menjadi kebiasaan baru yang tidak boleh dilupakan. Iya, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hal ini, Satgas COVID-19 tingkat desa giring para ketua RT di Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat untuk ikut membagikan masker gratis. Dengan cara door-to-door, para ketua RT serta kader desa Taman Sari, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, langsung mendatangi rumah-rumah warganya. Selain membagikan masker gratis, mereka juga melakukan penyuluhan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Tak hanya ke rumah warga, pembagian masker gratis ini juga dilakukan di jalan-jalan desa pada setiap pengendara yang melintas. Desa Taman Sari merupakan salah satu wilayah zona oranye yang berbatasan dengan Provinsi Banten. Pembagian masker gratis ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi warga terpapar COVID-19. Pengawasan sendiri kami melakukan beberapa himbauan kepada masyarakat bersama dengan stakeholder seperti RT RW untuk melakukan pengawasan di tingkat RT. Untuk sejauh ini belum ada yang positif. Dengan terus meningkatkan kesadaran warga dalam menerapkan perilaku sehat, pemerintah desa berharap wilayah penyangga Tangerang ini tidak terkena COVID-19 yang dibawa dari luar wilayahnya. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.